I think it all came back when I was looking back at you. Oh, how I've missed those signs. You must have missed mine too. Did you breathe me in? If you would only know that you're in my air. For every second, everywhere I go. So why? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Sultan Raihan Channel. Oke, di sini mungkin sebelumnya tadi udah saya buatkan, kemarin udah saya buatkan ya, foto mengenai foto pop-up yang ukuran 6R. Nah, sekarang yang saya bahas foto pop-up dengan ukuran 10RS. Dan plus ada lampunya gitu ya. Masalahnya kalau ada lampunya kan lumayan buat tambah-tambahan kita ya. Ya, kalau yang kemarin nggak ada lampunya karena kan harganya juga cuma 60.000. Kalau kasih lampu tuh saya tambahin 20.000, jadi 80.000. Mungkin kalau orang customer mikir, wah mahal gitu kan. Kalau sekarang kan karena ukuran juga lebih besar, yang otomatis harganya juga kan lebih mahal gitu kan. Oke, nih hasilnya foto pop-up. Jing-jing. Nah, ini foto pop-up ukuran 10RS atau ukuran A4 20-30. Ini fotonya ya. Dan ada lampunya. Sini ada tombol lampunya nih. Ini ada lampunya. Nanti berapa sih lampunya? Ntar saya bahas. Oke. Ini ya. Ini ada yang pertama. Lampunya kedip cepat ya. Ada juga yang kedip lambat. Dan yang berikutnya kedip terus. Nah, ini ya. Nah, ini saya pajang di toko saya dengan kondisi menyala seperti ini. Jadi akan lebih menarik ngelihatnya ya. Ya. Ya fotonya mungkin bisa didekatkan. Oke. Sayang yang batunya mati dulu ya. Nah, oke ya. Nah, foto seperti ini sangat murah gitu ya sebenarnya. Cuma ya pengerjaannya lumayan lah, cuma hasilnya juga kan lumayan. Oke, saya buka-bukaan aja ya mengenai keuntungannya berapa foto pop-up ini. Oh iya teman, kalau emang teman mau saya bikinkan seperti ini, linknya ada di deskripsi ya. Di deskripsi ada toko onlinenya Shopee dan Tokopedia, tinggal buka aja ya. Kalau teman-teman mau saya bikinkan desainnya seperti ini ya, jadi di sininya ada foto keluarga ya, di sininya ada foto keluarga seolah-olah di tengah rumah gitu, ini rumah kita, ada foto keluarga dan ini foto kitanya sama istri ya. Kalau ini sama anak juga nih, ini jendelanya tuh hidup pakai lampu. Oke, saya buka aja harga apa ininya berapa gitu kan, modalnya berapa dan keuntungannya juga berapa. Oke, saya terus terang ini saya cetak ini, kalau ada teman-teman yang berminat, ini harganya 100.000 ya. Ini foto pop-up seperti ini harganya 100.000, itu belum termasuk lampu ya, masih fotonya doang. Kalau mau pakai lampu itu tambah harganya 20.000. Saya buka harganya sekarang. Modalnya berapa ya? Kita biar fair juga gitu kan. Nah, ini frame-nya harganya itu 35.000. Ya, terlepas ya di teman-teman ada yang harganya 30 mungkin, ada juga yang harganya 40 ya, relatif lah. Kalau di online itu yang ramai itu 35.000. Saya juga alhamdulillah 35.000 ya. Cuma kalau saya belinya partai besar, ya harga bisa turun-turun dikit lah ya. Langsung bisa nego sama ownernya langsung. Ya. Nah, ini harganya 35.000. Lanjut. Ini nyetak ukuran 10 RS. 10 RS itu 2 layer ya. Jadi saya nyetaknya 2 foto yang ukuran 10 RS atau A4. Kalau saya nyetaknya kan 9.000 ya. 9.000 kali 2 berarti 18.000. 18.000 kali tambah ini, tambah apa? Tambah frame-nya 35.
ya hitunglah 55 lah ya, 55 ribu lah, 55 ribu. Kemudian saya bikin, saya potongin layar yang keduanya, layar pertamanya jadi dasar, layar keduanya saya potongin yang kira-kira bisa nonjol. Itu jadi harganya 100 ribu. Ya, jadi 45 ribu untuk biaya jasa motong-motongnya sama nempel-nempelnya. Kalau desainnya mungkin saya siapkan terlebih dahulu yang model-modelnya kalau seperti ini kan kita tinggal masukin foto kitanya suami istri sama foto keluarga. Udah, kan gampang. Cuma masukin doang desain. Jadi desain kita bikin dari awal gitu. Jadi desainnya kita bikin dulu dari awal, jadi customer bisa milih yang ini, yang ini, yang ini. Karena saya masih baru juga, saya baru ngedesain baru dikit gitu. Ya contohnya seperti ini ya, ngedesainnya untuk foto keluarga. Ya, ini kan pakai lampu. Enak kedip sih. Ini standby. Bagus sih kalau malam ya, kalau malam coba kita matikan lampunya. Oke, kalau lampu mati ya seperti ini ya. Jadi kalau kita pasang di display atau di toko itu kalau bisa kondisinya nyala. Cuma ntar baterainya cepat habis ya. Oke, seperti ini ya. Ini mungkin terlalu cepat ya. Lebih hidup ya. Lalu cenderung seperti ini sih ya. Jadi warna lampunya tuh ada beda-beda ya, ada yang warna biru, warna apa putih ice, ini white ice ya, ada juga yang apa yang agak kuning, jadi warna putih cuma agak kuning ya. Kalau misalnya sebenarnya ini lebih mewah ya, kalau putih seperti ini mewah. Nyalain lagi. Nah gitu teman ya, jadi kalau ada teman-teman yang mau bikin, mau nyobain gitu, itu bisa linknya ada di Shopee sama Tokopedia, ada di deskripsi, langsung order ke saya. Desainnya kebetulan saya masih ukuran ini baru seperti ini. Kalau custom mungkin ada biaya tambahan ntar, jadi yang mana aja, contohnya seperti ini ya untuk foto keluarga. Oke ya, gitu teman-teman ya. Jadi dari frame 3D ini atau 3 dimensi ini itu bisa dijadikan macam-macam ya, maksud-maksud macam-macam ide untuk yang terkait dengan cetak foto. Ini ya tebal ya 3 cm. Ini kelebihan yang ini itu ada untuk penyimpanan secara landscape atau potret. Yang berikutnya juga bisa digantung. Ini udah disiapkan cantolannya. Ya. Ini saya merek frame-nya itu merek Imperial ya. Kemarin kebetulan saya langsung ke tokonya. Nah, ini juga bisa digantung potret ya. Ini digantung landscape. Bisa juga disenderin di meja. Jadi ini udah lengkap frame-nya ya. Udah enak banget. Jadi gitu ya, ada keuntungannya sekitar 45.000. Jadi teman-teman ini mungkin jadi sumber inspirasi buat teman-teman. Kalau menurut saya sih 45.000 sih mah. Kemarin ada juga ya teman saya yang datang. Oh Pak, sekarang bisa nyetak foto pop up katanya. Iya Bu, karena Bu, saya udah dari tahun kemarin. Wah ya, memang mungkin saya telatan kali ya. Saya berapa harganya? 100.000 gitu. Oh 100.000, murah Pak katanya. Saya aja 150 masih ramai katanya Pak. Wow, ini udah paling murah ya. Jadi tempat saya itu paling murah ya. Oke, kalau saya sih lebih cenderung perputarannya lebih cepat dibanding kita perputarannya agak lambat. Mungkin teman-teman juga bisa cek di online ya, harganya pasti murah saya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan jadikan sumber inspirasi buat teman-teman mencari rezeki yang halal, berkah dan rahmat. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses. Did you breathe me in? If you would only know that you in my air. For every second, everywhere I go. So why aren't we hiding in these crowded places? Cause when our eyes meet, we drop our poker faces. Yeah, we keep on acting like we left them.
didn't say a word too much. We hid behind the daylight while I was longing for your touch. We never let go.